berakhir lah, lebih kurang 2 jam lebih lah wajar dekat kolam 2 ni, kolam Kampung Delik. Patut habis pukul 4 lah, 5 jam kan, sebab dia buka pukul 11 kan. Tapi wajar dah janji dengan menteru nak balik pukul 2, kena balik pukul 2, kalau tak dia isin kena tarik. Okay, so hari ni mesti sembang guys. Hari ni wajar lambat sikit, wajar sampai setelah pintu dibuka lah, tapi belum bunyi siren lagi lah. Maknanya ada lagi 10 minit sebelum siren ni bunyi, tapi pintu dah buka. Player-player dah ambil posisi masing-masing. Jadi Wajaz masih menggunakan udang, gunakan pelampu teknik bottom bertoyol. Yang Wajaz duduk dekat sebelah Haji Rahim, dekat kolong N, seperti biasa. Jadi setelah bunyi saja siren guys, bunyi saja siren, Wong dulu strike kawasan belakang. Lepas tu mula mengebak, strike tu mula mengebak. Ikan bagi kerjasama yang cukup tip top lah. Ikan dekat kolam dua ni, dia bagi kerjasama yang mantap bro. Sana strike, sana strike. Haji Rahim kejap-kejap strike, belanak lah kan. Jadi Wajaz ni pun ada dia ketuk, dia ketuk, dia curi separuh jalannya beli kayu kan. Itu tak apalah, tapi jiwa kau mula, jantung dah meluduk. Sebab kau tengok kiri kanan strike kan, kiri kanan strike kan. Lepas tu ketuk lagi kan, PIBG pula dengan Haji. Alah kasih PIBG okey lagi guys kan. Lepas tu dia makan lagi, putus pula kepala otak kau, sama ada nak buat FG ke tak nak. Kadang-kadang tak ada buat FG, sama juga dia akan berlaku. Tapi bila kau tengah buat FG, kau menggigil. Sebab apa? Otak kau tak boleh fokus, kiri kanan gasak. Sambil tu pula ada lah suara-suara sumbang. Ai Wajaz tak datang ke eh? Tadi macam ada Wajaz, tak dengar pula suara. Oh, tak boleh tahan lagi bakal darah. Ada nak tanya, ai Wajaz buat apa tu? Kau bayangkan dalam keadaan itu kan, keadaan kau, walaupun kau dah laju buat FG lebih kurang bawah 5 minit, tapi dalam 5 minit tu orang sana strike, sana strike, sana strike. Jiwa kau tak tenteram lah. Wajar percaya kau orang pun pernah lalui benda ini. Memang kau orang pernah lalui benda ni guys kan. Bila kau dalam keadaan kusut ke PIBG ke kan, tersangkut dekat kolong ke, orang kiri kanan gasak kan. Oh, jiwa kacau lah. Wajar dengan tu Abang Salim, Abang Salim Saman. Sama kat dia pun lucu, tapi bekat kesabaran dia, dia stay lagi dekat kolong P ke. Wajar dah cabut, tak betah. Itu pun dia kata, ai Wak, mana pergi? Tunggu Wak sini Wak. Aku cakap tak betah dah. Terbakar aku banyak, aku pergi duduk kat kolong A ke kolong B. Aman, damai kan. Dekat kolong B pun sekali Wajar kapur dia ketuk, belit dari dekat tiang pun tak boleh nak naik. Alah, memang tak ada rezeki lah guys kan. Tapi apa pun yang paling penting tu kan, dia berlaku strike keliling lah, keliling. Memang cantik kan, gila guys. Tu lah kolam dua dia, pukul keliling kan kolam dua lah. Memang ikan tu, sebab benda tu dah sebab dia lepaskan ikan pada hari Selasa guys. Dia ada dua hari kelegaan nak tunggu Khamis. Dan semalam Mansur dia dah buat live TikTok, balik je cekik guys, balik je cekik. Tak sempat karau Mansur semalam dah tahu. Jadi Wajah dah tahu clue tu kan. Tengok Wajah, tengok dia, Wajah tak ada sesi testing kan. Tapi tengok kan, sebab semalam Wajah pun tak mancing. Cuma Wajah datang waktu happy hour, jadi MC kan. Wajah tengok Mansur dia test kat belakang kan, memang best. Jadi dah boleh agak lah hari ni kan. Jadi awak pun adjust time lah dengan menteru. Tak dapat lama pun sekejap lah. Tapi silap pagi Wajah dah tak sampai tu, tergesa kan. Biasa buat dia sampai dalam setengah jam sebelum. Jadi kita okey lah, takkan kabut, kita boleh set up apa yang patut kan. Yelah, tu salah satu orang kata apa, rezeki jugalah. Orang kata dapat pergi mancing walaupun kau tak dapat ikan, tu pun adalah satu rezeki guys. Berbanding orang lain tak dapat pergi mancing, kau rasa ada bentaru dia bagi. Jadi dapat pergi mancing pun dah besar rahmat, alhamdulillah. Tak ada ketuk pun tak apa. Ini kan ada ketuk kan. Yang mana ada ketuk pun rezeki ketuk lah kan. Itu dia kan. Tapi apa pun korang adalah lagi video hiburan yang penuh dengan informasi guys. Itu yang paling penting.
kurang-kurang korang tahu status ikan ni bagi kerjasama ataupun tidak kan. Kuat makan ke tak kan. Okey, jadi adalah informasi. Jadi sebelum korang nak pergi layan informasi ni, buat just nak bacakan komen korang secara rambang kan. Ada dua tempat komen yang belum Wajah baca kan. Jadi Wajah nak bacakan komen yang ni, Isnin, kolam 2. Nampak gambar Haji belakang ni baju. Isnin kolam 2. Lepas tu hari hari apa tu hari? Pembuangan ikan. Hari Selasa, kolam 1, kolam 2. Wajah bacakan yang hari Isnin dulu lah eh. Kita tengok kat situ komen yang pertama datangnya daripada Badak Angler. Badak Angler eh. Mantap Wajah, semoga kolam delik 1 dan 2 kuat makan bertalu-talu. Wah, cetrai ajak Apit kerja kat kolam delik. Wah, confirm padu bila bergabung. Wajah bukan toke. Kita nak kena tanya owner kolam lah kan. Tapi apa pun insyaAllah dia akan ada rezeki sebab Apit dia sekarang seperti seorang pemain bola sepak. Macam Ronaldo lah. Banyak risau. Asri Asri, salam Wak Jas. Waalaikumsalam. Dapat tengok Wak layan. Alhamdulillah dapat tengok layan pun rezeki kan. Ada orang tak dapat tengok kan. Macam Wak Jas beritahu tu kan. Kau dapat pergi mancing pun rezeki. Mak. Muhammad Yusri, assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam Tuan Harry dan Mansur, semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi dan majulah sukan pancing buat negara. Dan kami sekeluarga mendoakan semoga sihat selalu, amin. Ajib Suko, tergamam tengok Abang Cowboy patah rodnya. Salah handle ikan kot. Terlalu excited sampai terpegang tengah rod dan tarik terlalu tinggi. Aduh, betul lah tu. Pasal dia terpegang tengah. Kalau dia tak pegang tengah tu, cantik guys. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang ialah macam kau tulis ni mencakap dia excited kan. Maknanya dia terpegang tengah tu. Kalau macam mana rod kan, kalau kau pegang belakang okey, dia bentuk U ke bentuk S ke, insyaAllah kan. Kalau benda tu medium heavy, dia takkan patah guys kan. Cara nak kena betul lah kan. Rudy 89 channel, menakutkan. Syah Rizki channel, waalaikumsalam. Hadir support Wajah sekeluarga, tim JZ Code TV dan Tuan Mansur sekeluarga, Tuan Harry sekeluarga, tim Kolam Delik dan semua sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya dunia dan akhirat. Saya sekeluarga mendoakan. Maafkan saya Wajah dalam 2-3 hari terlepas video. Video Wak disebabkan kerja hakiki. Tak apa Tuan. Kau nak layan video Wajah, kau ada masa kau layan lah kan. Nah, itu je. Muhammad Naim, baca doa, buka puasa dulu Wak, kompom baling terus sambut. Tak kalah punding, cik nak sambut. Sementara tunggu azan untuk berbuka puasa, ada video baru keluar dari Wak Jas. Tanpa teragak-agak, saya tekan terus sambil menahan mata memandang air tebu yang fresh ni. Pakuan darah hari ni kan. Korak Lee, assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam. Awal-awal dah Sopi panggil tu. Hashtag bakor darah. Mantap Pak Abu. Dia gelak kan. Aku nak buat anak-anak banyak Sopi kat Sopi. Okey, seterusnya Wajah dah bacakan komen daripada informasi terbaru lah. Yang itu hari pembuangan ikan pada hari Selasa tu kan. Okey, kita tengok. Komen yang pertama datang daripada Malaysia tanpa rasuah. Alamak, air tebu menakutkan. Muhammad Yusri, assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam Tuan Harry dan Mansur, semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi dan majulah sukan pancing buat negara. Dan kami sekeluarga mendoakan semoga sihat selalu, amin. Muhammad Naim, air kolam macam air tebu. Tak apa lagi Wak, jangan air ketum. Dia gelap. Idris Muhammad Zin, assalamualaikum Tuan. Boleh bagi tunjuk ajar, baru nak belajar main kolam air masin. Oh,
Idris Muhammad Zain eh. Boleh tuan, tak ada masalah. Macam ni, Kolam Delik, okey, lepas raya. Lepas raya, Kolam Delik, kelas dia akan on seperti biasa pada hari Jumaat. Kau tunggu informasi nanti lepas raya nanti kan. Wak Jas akan sampaikan informasi tu. Jadi, korang berpeluang datang. Tak kisah korang newbie nak belajar setup atau mana apa kan. Korang datang lah. Korang datang kan. Sebab itu penting kan. Untuk korang lah kalau kau nak belajar kan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan guys. Seterusnya, Raizo Z. Wak Jas, boleh info sikit tak harga ikan kalau kolam beli semula mengikut spesies? Okey, ini yang Wak Jas tahulah kan, dekat Delik ni kan. Kalau korang tolak balik Jagindas dengan Kalapundeng, makna siakap atau pengkaci, dia ambil RM10. RM10. Kalau jenap, makna jenap ni ikan jenaha lah, RM14 kan. Kalau Tiger RM19 guys. Itu jadi okey lah. Itu informasi lah. Maknanya kalau kau orang tak nak bawa balik lah kan. Tapi Ramadan ni jarang, kurang orang jual. Berhati-hati dia bawa balik guys. Pasal yelah, kadang-kadang Ramadan ni bila dalam bulan bersedekah Ramadan ni, kadang-kadang dia bagi kat jiran-jiran dia orang kan. Barakah tu lagi dasar kan. Kan? Dia macam tu kan. Tapi itulah menjawab persoalan harga kan, ikan kat Delik kan, Delik ambil kan. Okey, jadi tanpa membuang masa, tekak pula kering. Korang layan lah video ni guys, layan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi guys. So hari ni adalah hari Khamis bersama dengan 6 hari bulan 4 tahun 2023 guys. Wak Jas dah berada dekat kolam Kampung Delik 2. Cuaca cantik guys. Ada lagi 5 minit, dia buat sampai guys. Tengah hijaz time dengan menteru, nak mancing tak boleh lama. Jom kita tengok dalam, let's go. 1 lagi, 2 minit lagi. Full. Nampak? Fighter semua dah get ready guys. Fighter semua dah get ready. Alamak, nampak kelibat Cik Salim lah. Cik Salim ada kat situ. Assalamualaikum tuan. Siap eh? Otai ada? Otai misai? Ni isa ada? Oh, menakutkan. Kita sebelah Haji lah. Sorry Haji, lewat sikit Haji. Lewat sikit nari. Mai, tapi emergency lewat sikit. Kan? Lewat sikit lah. Tak apa, sekejap je lagi je. Nak mancing tak lama. Ada 2 minit lagi. Tiga udang kecil. Apa udang kecil? Tak, tak dah nak pilih. Kan udang kecil. Sabar. Bunyi guys. Dah bunyi. Itu dia. Apa barang kat situ saja. Uish. Membujur belintang patah lah Haji. Sorry lah Haji. Dia dah lewat macam ni lah dia. Kacau bilau je dia Haji. Haji dengan belanak lah. Haji pakai belanak lah. Sandik eh. Soleh tak ada ni? Tak ada Soleh eh. Ganti John eh. Belah sana guys. Fuck. Belakang, oh Wong tarik dulu guys, Wong dekat belakang, Wong jugalah, hebatlah Wong nampak lah. Wong juga dekat belakang guys. Hebatlah Wong nampak. Inai Wong pakai kasut warna jingga guys. Biasa dia warna biru, inai dia warna jingga Wong. Apa lah, Haji dah pasang kuda-kuda, bangkau darah, Haji dah pasang kuda-kuda. Haji dah pasang kuda-kuda guys. Haji, apa cerita? Satu rembatan yang cukup kencang daripada Haji guys. Daripada Haji, lari, aku lari dulu lah. Lari dulu. Bagi laluan kat Haji. Bagi laluan dekat Haji. Dia lah kena. Dia lari dulu. Haji. Haji ada strike. Haji, binatang apa itu Haji? Jagindas dulu Haji. Jagindas lah ditewaskan. Cik Salim dah strike. Alamak, Tai Long sudah strike lah sebelah. Sebelah guys, sebelah itu dia. Alamak, boh, tak apa, try lagi. Tambah umpan. Ayub, dah naik lah Jagindas, laju. John, kuda-kuda pasang. Kuda-kuda pasang. John rembat guys. John. John nampak tu. Kelang kabut guys.
Ikan kuat makan. Oi, panjang pula dekat situ, panjang. Panjang kan sama dengan wajah kan. Lewat. Wow, nampak tu. Strike lagi. John dah naik. Wow, abang sebelah ni pula strike. Nampak tak? Strike bertali arus, guys. Strike bertali arus, mak. Dah naik. John dah naik, kita tengok. Kat belakang tak payah cakap lah. Wong sekali lagi. Kat belakang tu ada 2-3 orang strike. Alamak, aku minta makan, guys. Wajah, sabar je. Sabar je. Mereka belum. Dia bawa ketuk je. Kau makanlah sampai ke buntut. Alamak. Belum je. Allah, sebelah sana dah naik je. Alah, dia makan main lah, Ji. Main lah, Ji. Bakar darah lah. Sebelah sana apa? Oh, sebelah sana pun strike. Simon dia ketuk je, Ji. Oh, dah naik dah. Bertubi-tubi lah kat sana. Menakutkan. Panjang-panjang. Cepat strike-strike, guys. Aku bila ketuk sekali, dia buang balik. Minami betul. Eh, takkan, Haji? Sabar, Haji. Haji pula. Alamak, Haji sekali lagi. Ha? Aduh. Haji lagi ya? Alamak, dengan aku bila sekali, dia sauk lah. Dia sauk dengan aku bila sekali lah. Nanya lah. Huhara kan, huhara. Hidup huhara lah. Main kolam skamer ni, hidup huhara. Sabar je. Tak apa, kita tengok kat belakang tu strike lagi je. Belakang strike, jauh. Tengok. Terus tiger lah. Otai macam biasa nampak tu. Tiger kan, dia kutip. Menakutkan. Strike lagi, guys. Kat kolong M nampak. Strike lagi. Buat jam PIBG ngaji lah. Nampak? Alamak, sebelah sini pula lah. Alah, tak keruan hidup lah. Tak buat macam mana kita PIBG. Sabar. PIBG kata, alamak, kekecewaan. Sabarlah. Isa strike. Isa sebelah pula baju purple. Aduh, baju purple pula strike, guys. Otai misai belum strike lagi. Jadi, saat-saat sini pula kita PIBG ni. Alah, ikan ni membakar darah. Kau PIBG kan aku ngaji pula. Alamak, Isa putuslah. Ada lagi Isa meh. Tersangkut pula Isa PIBG dengan diri dia sendiri. Itu yang kacau tu. Abang ni naik dah. Dapat deh, Jenap. Jenap naik. Isa. Isa PIBG dengan diri sendiri. Dia terpaksa pakai tangan, guys. Isa terpaksa pakai tangan. Alamak, udang dah habis tadilah. Dia ketuk sekali je. Binawi betul lah. Oi, kuat dia makan lah, M. Ya, guys, PIBG, mak. Makan. John tengok dah strike apa. Ketiga, John punya. Tak sempat nak rakam. Sini PIBG, guys. Menakutkan. Siapa minta laluan tu? Gasak, guys. Bau gasak, guys. Tiger dah dua, guys. Nampak? Kolong air. Nampak ujung sana kalau kau tengok kolong air. Sibuk, guys. Kolam skamer ni menakutkan lah. Kolam skamer ni nampak tu. Sempat sana. Alamak, Haji sekali ni. Kuda-kuda. Haji pasang kuda-kuda kan. Taktik beranak dia berjanji kan. Awal dia nari. Aduh, tewas aku nari pakai udang kat dia kan. Alamak, dia kecewa, guys. Kecewa Haji di situ. Kecewa. Tak apa je. Please try again. Belakang kan sibuk, guys. Ini kolam gila ni. Kolam dua ni. Menakutkan, guys. Kolam dua ni menakutkan. Kolam skamer. Nasib kau je lah kalau kena kesem. Abang ni baju merah nampak tu. Aksi yang menakutkan nampak tu. Dalam tarungan, kocakan. Itu dia. Jenap lah kelihatan. Tak tentu arah, guys. Wajah main dah kena paduk tadi. Dia curi terus rapat dia. Jagindas. Akhirnya Jagindas lah. Dia tewas sekarang. Haji. Ji. Sana, Ji. Lima. No, lima lah. G-E-G-H-I. Bertubi-tubi kat sana, guys. Tengok belakang lagi. J-K-R. Nampak? Ikan gila lah nampak. Itu hari dua hari lepas dulu, kan? Dah gila, guys. Kolam skamer ni nampak tu. Nampak. Nak rakam lebih pun tak boleh lah, guys. Jangan biarkan kat atas tu je lah. Menakutkan kolam ni. Kolam skamer. Dekat E. D pun jadi, guys. Penat aku dah. Belakang naik lagi. Nampak pulung. Abang ni sekali lagi. Alamak, kekecewaan. Besar tu, guys. Dekat sana ujung kolong S ada. S pun ada strike, guys. Bangkat keliling lah. Kecuali depan lah. Sepasal tak ada orang kat depan. A dengan B. Tengok. Besar kan belakang tu. Belakang tu besar, guys. Dekat belakang tu nampak. Belakang tu lagi. Dekat L lagi. J lagi. Alam sogi ada dekat sebelah Wong. Alamak, Haji. Lepas dia je. Bakar darah lah, Haji.
Haji bakar darah lah. Lepas dia, dia lah. Lepas dia, dia lah. Aduh, nanya lah dia. Haji lepas Haji, Haji. Oh, ujung sana kat kolong P, tempat misai. Aku bina makan. Cantik. Sampai ke buntut aku bagi. Dalam pertarungan kan, Wak Jas main kena. Aksi menebakkan kan, dalam pertarungan kan, Wak Jas. Oh, itu dia. Haji dah naik jaging dah. Come on, come on. Dia mengelicik. Akhirnya kekecewaan. Cui! Aduh, orang pesta kan. Kau nampak pesta Wak Jas lucut. Oh, abang. Oh, uncle ni sebelah. Sebab Wak Jas. Menjadi dia, guys. Menjadi, guys. Oh, banyak kuat bawah. Dia tarik bawah. Besar meh tu. Lucut lah. Hanat betul. Kena buat bertenang lah. Kena buat bertenang dulu. Bakar darah lah. Tengok tu kan. Pesta kan. Tak tentu orang. Kau nampak ni. Bergelimpangan ikan tu. Nampak tu. Menakutkan lah. Bagi diorang baling dulu lah. Buat jamin lah. Alah, boleh lucut pula. Hawau betul. Cik Salim dah dapat. Cik Salim. Saya main dah dua kali lah ni. Sepadan jalan. Oh, bos ni ada size lah. Jenap guys, jenap. Bos ni ada size lah guys. Nampak dah. Oh, tak sempat diorang gari ikan lah guys. Buang ikan ke atas je lah guys. Sibuk. Aku off sekejap. Dan ni pula FG aku buat hal. Rupanya aku tak kesorangan. Isa pun ada nampak hujung tu nampak. Isa pun tengah sibuk. IBG kuat guys nari. Tak boleh betul lah. Dan ni pula. Alamak sebelah tu. Zam potato pula. Pasal apa dia ada nari zam potato. Bakar darah pula. Dia menggasak pula tu. Kau tengok guys. Sibuk guys. Awak dah tak keruan buat FG. Tengok panjang lagi. Panjang lagi. Kat sini. Lagi nampak. Kuda-kuda dah pasang. Kau tengok. Hilang akal kat. Dalam tarung. Alamak bang. Tak apa bang. Masuk umpan cepat-cepat bang. Dia tengah nak bagi ni. Gasak betul-betul. Nampak guys. John tak keruan. Ikan yang keberapa? Kelima ke keenam? Nampak John? Sibuk John lah. Panjang kau tengok. Ikan kat atas darat ada tiga lah. Haji lagi. Ji. Bakar darah Haji. Berhentilah Haji. Tak penat ke Ji? Aduh, Haji saja menjadi ada bakar darah pula. Sabar guys. FG aku pula ni tengah buat hal. Binawi betul lah. Aduh. Dia nak pula. Basah. Sabar. Kita stop kau. Kita stop tak boleh tahan. Fokus kat FG. Dah pasang dah. FG dah siap. Harap membuahkan hasil. Kau tengok strike lagi. Haji sekali lagi. Pantang disuluh lah Haji ni. Bakar darah. Tunggulah Haji. Dia pula strike lagi. Bakar darah. Dua orang pula tu side by side guys. Tak ada Ji, tak apa. Cuba lagi Ji. Cuba lagi. Sebelah ni naik. Sebelah kanan. Kanan bakar darah Zampotieto. Zampotieto bakar darah. Nampak. Itu bukan side by side, three side semua ada. Four side semua ada. Sini dah naik, belum naik. Jenap. Jagindas. Tengok dia dah naik bakar darah dia. Bakar darah dia dengan otai hujung ni berlawan. Hawa betul lah. Naiklah bakar darah lah. Tak tahu dah berapa kosong guys. Aduh, inari pula nak buat hal. Nanyalah. Kolong S hujung depan guys, kolong S. Cik Salim kena scam ke? Sabar Cik Salim, kita sama. Kolong S lah naikkan, kolong S. Inari tak bayar suluh sebelah sana guys. Sebelah sini pun strike tak makan habis tu. Sebelah sini main strike pun menakutkan lah. Strike lagi guys. Strike lagi kau tengok apa ni. Baru cakap je nampak. Strike lagi. Alamak. Kekecewaan. Tambah umpan bang. Cepat sikit bang. Tambah umpan. Gaul kepala. Tambah umpan. PIBG semua ada. Aduh. Menakutkan lah guys. Alamak. Nanya lah. Makanlah sayang. Kau repeat sekali lagi aku punya tengok. FG pula boleh buat hal tadi. Wajah perasan dia terkeluar guys. Tak boleh buat apa lah. Sabar je lah. Pesta guys. Kau tengok 2 hari. Kolam ni dah buang ikan 2 hari tau. Hari. Itu hari buang hari apa? Hari. Isnin. 222 ekor guys. Kau tengok dia bagi kerjasama gila man. Performance cantik guys. Kolam 2 scammer. Kan? Nasib korang je lah PIBG. Kau tengok Haji tak terkira lah. Berapa bakar darah alamak kat kolong tu? S M N O P Q. Tu kat kolong Q kan? Q. Cik Salim ada kat kolong P. Q strike. Tengok uang dekat belakang guys. Bersilang panggung dia guys. Dia dah banyak strike uang. Nampak uang menari, champion uang menari. Haji dapat lagi. Ayah, ini orang bakar darah lah dia lagi tengok.
tengok dia lagi lah, bakar darah lah. Aduh, sakit jiwa lah. Alamak, Kasim. Kolong G pun, guys. Nampak G depan sana. Nampak G, H. G, H kat depan sana. Ini Haji. Kau tengok Haji. Pakai belan nak? Tak boleh buat apa lah. Kau tengok jenap dia. Bakar darah betul lah. Dia pakai jenap lah, guys. Buang gedungak betul lah. Kau tengok ke sana. Kolong G, kolong H. Tempat tu, 20% dengan Soleh, nampak? Soleh ni tak ada, nampak tu? Menakutkan, guys. Pesta hilang akal, guys. Nampak tak? Pesta, pesta, pesta. Menakutkanlah sini semua. Kat belakang, mak. Pesta. Akhirnya lah. Alfonso ada kat situ, lah. Kelibat Alfonso dekat kolong I. Kolong I pun ada, guys. Nampak? Menakutkanlah. Sabar, sabar. Eh, makan lah. Alamak, lepas kau tai. Alamak, lucut pula. Hari ni pula nak lucut. Lucutlah besok kan. Alamak, dia sana pula strike lagi. Ada strike. Ada strike pula. Lagi strike. Banyak syukur, banyak happy lah. Aduh, hai. Inai pula dia nak buat hal aku punya. Alamak, naik pula jenap. Panjang lagi. Panjang apa jadi? Alamak, putus lah. Tak apa bang, cepat-cepat pun. Yang depan tu dah naik kerapu lah. Lokat kolong Q. Kolong Q lah, menakutkan lah kan. Tengok panjang dah strike berapa ekor dah. Aku punya dua kali ketuk terus nak kena buat FG. Bakar darah betul lah. Nanya lah guys. Tu Afonso kat ujung sana apa dia buat. PIB juga dengan diri sendiri. Alamak, sebelah ni hotel purple kan, nampak? Otak purple mak. Diorang semua kuih belanak lah guys. Nanya lah duduk sini. Kita ada udang je. Kau tengok udang, udang apa? Belanak-belanak. Hasil belanak kau tengok. Menakutkan lah. Menakutkan guys. Panjang dah naik lah. Tak sempat gari ikan. Hawa main panjang. 2, 4, 5, 4 ekor. Panjang dah ada 4 ekor lah atas tu. Apa yang boleh? Naik lah baju purple lembak tu. Jenap lagi guys. Jenap lagi. Inari, alamak, siap berjoget lah sebelah sana. Sebelah sana siap berjoget lah. Menakutkan lah main pesta lah guys. Tak boleh buat apa lah guys. Pesta sajalah kau tengok lah. Menjadi kat sebelah sana. Suruh sikit lah sebelah sana. Lepas tu wajah tutup lah video ni. Wajah nak fokus pula. Aku tak boleh macam ni. Zero aku Inari. Sebelah sana nampak tu. Makan sesaja guys. Kolam gila ni. Kolam skamer nampak tu. Ni kolam skamer namanya guys. Menakutkan nampak tu. Nanya lah. Sebelah sana daripada kolong E. Kolong E pun nanya kan. Kolong E nampak tu. Pukul keliling awal. Kepaduk lah aku punya sekarang. Udang ni. Nampak lah. Kat sebelah sana. Mahaguru lah jadi tangguk ni. Bakar darah Mahaguru. Tengok. Nampak. Ada side by side. Three side. Sebelah sana. Naik kan naik. Menakutkan lah. Sabar lah. Sabar. Tengok uang duduk dah santai lah guys. Kurung kat belakang dah santai. Awak yang tak keluar naik. Kolong B pun naik juga. Bakar darah lah. Ada bunyi lah. Alamak, siapa yang bunyi tu? Alamak, angkat tangan. Menyaut sikit. Siapa yang strike tu? John bakar darah lah. John. Kolong M tu lah, John. John bakar darah guys. John. Sebelah dia pula. Bakar darah Mezzan Potato side by side. John, pasal apa kau punya ada size? Alamak, John punya ada size guys. John punya ada size. Bandai lah John. Zam pula. Alamak. Jagindas lah. Side by side lah. Dah. Korang boleh balik. Nanya kan kat sebelah sini je suluh strike. Tak habis. Haji kuda-kuda pasang. Haji, sabar Haji. Jangan rembat Haji. Alamak, dia rembat pula. Aku cakap jangan rembat. Dia rembat pula. Nanya lah. Nanya lah Haji. Lepas dia, dia je lah. Lepas dia, dia lah. Kat mana dia melecek mana tu Haji? Dia mengecek ke kanan kiri. Menakutkan betul lah. Nanya kolam ni. Nampak Haji. Pilihan hari yang tepat lah dia masuk ke gelanggang. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Itu dia. Belum lagi. Akhirnya. Alamak. Jenap naik atas kursi lah. Jenap naik atas kursi. Ada lagi. Penuh kan guys. Penuh mamatnya. Dia bawa celah tempat wajah kau nampak. Ada hasil kat sini. Dia bawa celah je guys. Nampak.
Mana kanan kiri cakap? Ah, cakap suara jangan malu. Nanti PIBG orang punya. Oh, nak naik dia punya ujung sana. Fuh, menakutkan. Menakutkan lah. Itu dia. Itu dia. Fuh. Pesta lah tak keluar dah, guys. Daya lah ketiup lah. Aksi yang menakutkan, guys. Ah, dah naik lah. Naik. Apa tu? Oh, Jagindas. Jagindas lah ditewaskan, guys. Alhamdulillah. Oh, sebelah sana lagi. Pesta lah. Tak keruan aku duduk sini. Nak cakap macam mana? Sebelah kiri kanan naik tu. Sapa je. Nampak? Sebelah sana naik lagi, guys. Slide lah. Semua tempat lah. Kecuali depan. Kolong A, kolong B tak ada, guys. Aku tengok lah. Sebelah poso nak naik. Ha, nampak naik lagi. Sana naik lagi. Oh, dekat sebelah Wong ada strike lagi, guys. Sebelah belakang. Sebelah belakang Wong. Sebelah Wong nampak. Sebelah Wong ada strike. Oh. Aduh. Sabar je, sabar. Tengok lagi strike boss, eh. Tengok dia lagi. Dia lagi. Eh. Eh, apa main saka kau pakai dah? Kau tengok. Dekat kolong M, guys. Bakar darah. Nanya lah. Nanya lah. Nanya lah dia orang, guys. Nah, ya, saya. Boleh, boleh, tuan. Boleh. Boleh. Pakai kembung boleh balon, eh. Oh, dah naik lah dia. Apa tu? Dah gindas lah. Bakar darah lah. Eh, dah aku nak balik lah. Tak nak duduk lah. Malam mancing lain hari. Ikan buat hal. Akhirnya buat jam membawa diri pergi kolong B nampak ni. Yang tak ada orang. Tak boleh tahan tu. Kau duduk sana. Jiwa kau sakit. Ikan tu tak kenal. Baik aku cari tiger depan ni. Ha, tu dia. Mana tahu dia nak makan-makan lah. Kau tengok depan. Ini sebelah wajah kolong A. Wajah duduk ni antara B dengan A. Bukan familiar, guys. Kalau kau datang, kau jangan duduk sini. Memang ikan nasib je kat sini. Waktu dia buang ikan je kau ada can. Kalau tak ada, tak boleh. Kau tengok sana pesta, nampak? M, tempat wajah duduk biasa. Itu M kan. Sepanjang tu daripada S tu. Cik Salim pun sama. Senasib dengan Wajas. Nampak Cik Salim? Ha, belakang pesta. Sebelah kiri pun pesta. Hilang akal yang pesta, guys. Bawa diri kat sini lah. Bakar darah. Tengok daripada C. D nampak tu. Kolong D nampak tu. D menjadi dia, guys. Dan D kat situ. Lepas tu dia start kan. D dalam carungan. Oh, nampak. Oh, M dengan N. Tak berhenti lagi. M dengan N. Sampai Q pun ada tiger. Nampak tu. Kocak kan naik. Lepas tu E kat situ, guys. Ah, ni jangan-jangan Wajah duduk depan. Wajah boleh sepuluh untuk korang, nampak. Lepas tu dia bawa lah belakang. Mari kita tengok kat belakang kan, guys. Nampak? Dekat belakang tu. C. Wong ada sempadan J dengan K. Nampak? Wong terkangkang, nampak? Kasut jingga kan. Lepas tu sebelah tu L. Ah, tu L. Dan lepas tu kau pergi kat jamban tu panjang berada tadi dekat M. Ha? Ha, dekat tu. Ha? Jackpot naik. Alamak, dia dah naik lah. Mamat dia naik lah. Syakap kedabak dia naik lah. Menakutkan lah. Nampak tak? Ha. Dia sambung balik, guys. Tu dia. Nampak? Tu kuda-kuda dah pasang lah. Nampak? Oh, yang sebelah Wajah. Wajah terpaksa belah, guys. Pasal Wajah kalau tunggu pun memang dah tak delak. Pasal Wajah dah lambat. Lepas tu, kejadian lucut kat tu. Lepas tu nak kena buat FG lagi kat situ. Baik aku cabut lah. Cabut lah. Ha, misai kat tengah P. QR. Asal tak ada. R kat situ. Lepas tu dekat situ. Q. Ha, nampak? Menakutkan. Kak Tun ada kat depan. Buat live FB. Oh, sabar je lah. Kita duduk kat sini. Duduk aman damai, guys. Nampak tu? Baling kat ujung ni. Bukan tak ada. Boleh. Waktu dia buang ikan, kau boleh duduk kat sini, guys. Sebab dia bukan familiar main tempat ni. Wajah duduk ni. Bukan. Start je. Nampak tu? Uang lagi kat belakang tu. Nampak? Aksi yang menakutkan daripada uang. Nampak? Berkasut jingga, guys. Oh, uang strike. Oh. Akhirnya kejayaan daripada Wong. Oh, menakutkan. Alfonso rimbat apa tak naik tu. Alfonso duduk tepi sana. Dia duduk sempadan air. Tempat kena.
kerana tak hadir waktu bulan puasa. Dia cuti. Sana tadi ada letakai. Dah berhenti ya strike guys. Panjang menggasak ni. Panjang sama-sama dengan wajah lewat. Dia duduk tepi M je. Menggasak dia. Sabar-sabar. Guys, golong R. Nampak? Golong R nampak? Menjadi R. Dah naik kan R. R naik menjadi-jadi tu. Last kali dia adalah kolong S. S kat depan lah. Kat situ S. Nampak? Menjadi je. Mana lagi aksi yang menakutkan ni? Gila kah ikan bagi kerjasama ni? Menggila-gila ikan bagi kerjasama. Cuaca cantik. C guys, kolong C nampak? Oh, akhirnya nampak kolong C. Kat KK duduk tu kolong C guys. Di awal C. Oh, gasak guys sana. Oh, menakutkan lah. Nampak dekat M tempat panjang duduk tu nampak. Ada pelibat manusia tengah strike tu. Bertopi putih nampak. Adakah dia berjaya mendaratkan dalam sarungan? Oh nampak. Tak berhenti guys. Tak berhenti tu. Pesta. Ini kolam dua lah. Kolam skema. Alamak, Wong ada strike lagi. Wong. Oh, tu dia tengok. Akhirnya naik. Okey, cantik. Kita tengok dekat Wong. Wong lagi nampak. Oh, Wong pun jenap naik lagi. Nampak? Menakutkan guys. Inilah dia. Kolam dua delik. Performance cantik. Kau tengok. Ada lagi pula. Baju merah pula guys. Itu P. M. N. O. Oh, itu kat O. Kolong O guys. O, kolong O. Itu kolong O. Itu kolong O. Misai duduk kat P. Nampak? Adakah dia berjaya mendaratkan dalam sarungan? Aksi melebarkan kan. Dah terjongkit dah ikan dia. Itu dia. Oh, suatu ikan yang cukup cantik guys. Tapi PIBG dah berlaku kat itu. Okey, kau tengok dekat situ nampak? R lagi sekali. R. Nampak? R ada strike lagi. Dekat R. Oh, jenap dia terangkat. Rangkat jenap dia. Macam jet ski dia buat ni. Ambil ubat. Oh, menakutkan guys. Dah lah cukup lah. Tutup lah buat rakaman. Sakit jiwa pun. Kolong M. Haji beraksi Haji. Oh, nampak tu. Kolong N nampak Haji. Alamak, tersangkut kat tiang pula. Haji. Sebelah sudah naik. Sebelah naik guys. Ini baru belanja ikan pukul 12 ni guys. Nampak? Haji Rahim dia tersangkut pula. Dia ada kat tiang tengah-tengah tu. Tiang hujung tu nampak ni? Ini depan ni nombor 1, nombor 2 belakang tu. Dia tersangkut kat situ. Dia sangkut lah. Haji tersangkut dia. Dia jerit-jerit. Dia jerit takut. Ada kasih. Dia tersangkut. Sabar je lah. Bertubi-tubi guys strike. Menakutkan. Strike daripada Encik Salim guys. Kalau tidak dia menerima nasib seperti wajah juga tadi. Dikala orang sedang strike tadi. Dia dengan wajah lebih kurang sama je lah kan? Tapi okey lah, dia jiwa kental dia duduk. Wajah nak cari ketenangan tu pasal wajah duduk kat sini guys. Nampak? Baru nampak. Yang ni barulah agak-agak naik lah. Bukan kata dia tak ada strike. Dia pun tadi rabut, lucut, putus. Orang lain tadi elok je naik kan? Kata apa? Kita tengok macam besar je ikan tu. Kocak kan? Membuahkan hasil lah. Kesabaran. Eri tolong dia. Akhirnya. Bekat kesabaran guys. Bekat kesabaran lah dia. Tak apa, sekejap lagi wajah dah jiwa tenang. Pukul 1 kan pelepasan, waduh wajah lagi sana. Sabar. Untung dia naik. Naik dia ke apa pak ah. Dia nak buat pergi timbang tu. Menakutkan. Sabar.
Nampak. Oh, nampak. Oh, itu dia. Nampak tak? Jadilah jackpot eh. Itu dia. Puas hati Encik Salim kan daripada Putrajaya. Daripada Putrajaya. Okey tu. Nampak dia jackpot. Itu dia Encik Salim. Kutip jackpot. Ambil gambar dulu. Berkat kesabaran guys. Pasal dia orang tua 60 lebih kan. Macam wajah muda lagi. Tak sabar. Jadi aku lari kat sini. Nampak dia sabar tunggu kat situ kan. Membuahkan hasil jackpot kan naik. Dia orang kata haus. Alamak. Bukan dah syok hari ni emak guys. Pesta. Itu dia. Start kat depan ni. Nampak. Jangan-jangan kau tengok start kat depan ni. Ada jugalah. Tengok tu. Daging das. Akhirnya nampak. Akhirnya. Jarang tengok start guys kat depan. Jarang-jarang. Oh. Kak Tun masuk kat Tun. Gerak lah guys. Nampak. Dari sini buat jemain nampak. Nampak. Di kawasan depan ni. Nampak. Oh, naik dia. Daging das. Dia dekat dengan ni. Cincai tu. Ha, di bahagian kawasan depan lah. Yang bukan popular. Tapi bolehlah cari strike. Nasib-nasib kan. Ha, dia tak macam belakang. Kiri, kanan kan. Nampak kat sana ada naik lagi. Ha, dah naik. Tu tak berhenti strike dia guys. Lagi berapa minit pukul 1 pembuangan ikan jadual. 8 sangkar kita tunggu guys. Dia dah pembuangan ikan jadual. 8 sangkar. 1 sangkar 10 ekor. 8 sangkar. 3 sebelah kiri. 3 sebelah kanan. 2 dekat depannya. Kat tempat wajah duduk ni 2 kat sini. 8 sangkar guys. Kita tengah buang. Tepat pukul 1. Sebab hari ni buka pukul 11. Kita tunggu yang dia buang kat depan ni. Apa cerita? Ya, tu last tengah ni buang. Apa darah? Sekarang kita tengok ni. Sekejap buang kat depan ni. Nampak? Tengok ikan tu putih tak? Ni dia. 10 ekor satu sangkar. Ada satu lagi sangkar. Yang depan tu pukul 2 nanti. Kenapa kau tengok sana ujung dah strike nampak? Tu strike kat ujung sana. Sempadan kolong M dengan kolong N. Nampak tak? Tu tengok. Sangkar yang terakhir, yang ke-8. Sangkar yang ke-8 guys. Tu dia. Oh, kocakan. Daging das. Okay. Kita tengok. Kau tengok kat sana. Nampak tak? Kolong dekat kolong ciu. Nampak tu? Ada strike dekat kolong ciu. Terus strike guys. Ikan dia kuat. Terus macam darah kan. Ciu ada strike. Nampak? Kocakan. Akhirnya. Daging das telah dewaskan. Alhamdulillah. Aku je tak strike lagi ni. Buang tu kutip guys. Terus strike. Kau tengok. Terus kutip ni. Buang dalam kutip ni guys. Bakul darah. Tapi dia terpulang lah. Dia nak kutip sebelah kanan dulu. Belakang atau sebelah kiri. Misai pun strike buat. Misai. Misai dah pass button nampak tu. Misai dah pass button lah. Kat joki je. Nampak tak? Oh, makna berat sebelah sini guys. Dan sana dah naik. Oh, kocak kat akhirnya. Jenap. Jai didaratkan. Hari joki. Joki misai. Joki misai. Daging das. Akhirnya. Telah ditewaskan. Oh, ada. Isa dah strike. Dekat sebelah sini. Dekat G. Isa dah tukar posisi lah. Tadi dia ada dekat P. Sekarang dia dah pergi dekat G. Nampak? Itu dia. Layer makan topi warna putih. Dengan set big C dia. Akhirnya jenap telah ditewaskan. Nampak lah.
Ha, sini baru ada satu strike setelah pembuangan. Tapi kat sebelah sini dah ada 6 strike buat jakia. Ha, kat depan ni nasib kau orang lah. Kalau duduk kat depan kat tempat wajah ni. Wih, Haji pula strike bakar darah. Partner lama. Nampak kat kolom N nampak Haji. Oh, aksi dia menakutkan. Dengan aksi yang tersendiri. Ikan memberi tentangan dia menggericik ke arah kiri player. Player tu mengepam. Itu dia nak check. Akhirnya Jenat telah ditewaskan. Alhamdulillah. Okey, kita kat belakang. Nampak dekat Wong. Dekat Wong ada strike. Alamak, lucut ke? Baru aku nampak kau strike tadi. Dah lucut. Sabar je lah. Eh, dia makan buat jamin lah bakar darah. Dia betik. Bergegar aku punya dorang ni. Dia acar-acar mak lampir ke? Jangan macam tu. Oh, Wong tengah casting. Sabar lah. Dia makan ke? Dia makan. Makan. Alamak, dia bawa bawah lah. Dia bawa kat bawah lah. Dia bawa dekat bawah pula. Alamak, dia bawa kat bawah ni guys. Anak harun betul. Alamak. Ini yang payah kan kalau main tiger kat sini kan. Dia bawa belit kat situ. Binawi betul. Nampak? Dia belit. Kau tak pernah menyelam kan benda ni. Dia tarik. Wajar bagi tali banyak sangat. Alamak. Naya. Naya guys. Dia dekat bawah dia belit. Dahlah Kasim. Jat. Dia belit kat sini dua tiang. Yang dia buat je pijak tiang ni kan. Dia belit kat bawah ni. Jat. Kena bantak bantuan dia orang lah. Dia dah okey kan. Dia dah keluar daripada tu lah. Batang tu lah. Dia belit dua kali je kat situ kan. Dia belit dua kali kan kat bawah tu lah. Yang batang nombor dua ni. Bakar darah lah. Tapi ikan dah tak ada lah. Sampai dia tak sampai ke buntut lagi kot. Aduh, apalah nasib. Buat jatagan kat tepi ni lah. Yang tiang ni lah. Tiang pertama ni kan. Sabar lah. Masih mencari rentak. Cuaca cantik kan. Alhamdulillah. Oh, tengok awan tu. Oh, memang best lah. Angin buat sepoi-sepoi. Oh, ada apa tu menjerit kat sebelah sana. Ada orang menjerit kat sebelah sana. Oh, seronok dia orang ni eh. Dapat strike ni kan. Wah, aksi yang mendebar kan. Dalam tarung lah. Itu sempadan guys. N dengan O. Nampak? N dengan O. Tengok. Adakah dia berjaya mendaratkan? Alamak, PIBG dah berlaku dulu. PIBG dah berlaku dulu. Tengok, oh, tapi masih ada ikan. Oh, dekat kolong S pun ada kat sini. S pun ada juga. Menakutkan. Kita tengok sana dulu. Siapa naik dulu. Ha, tengok. Adakah dia berjaya daratkan? PIBG tu. PIBG. Alamak, sikit lagi Pak Jabin. Yang dekat S. Masih lagi menggulung yang S ni. S masih lagi menggulung. Sana. Oh, naik. Akhirnya. Dah naik dah. Alhamdulillah. Kita tengok dekat S. S apa cerita? Oh, bergegar member dia lagi. Dia ambil tangguk lah dekat S tu. Rasa kerapu tu. Aduh. Tengok dia tangguk naik. Oh. Yelah kerapu bakar darah. Kerapu kan. Lepas tu dia kutip tangguk. Alakasim. Menakutkan Kasim. Cuaca cukup cantik hari ini. Alhamdulillah. Mancing-mancing juga guys. Kewajipan jangan lupa guys. Setiap kolam memang dah disediakan surau guys. Jadi janganlah risau. Tak adalah sebab-sebab. Orang kata mancing tak boleh nak solat kan. Ha.
Mamat dia lagi. Oh, mamat ni. Aksi yang menakutkan guys. The tiger guys. The tiger, nampak? Adakah dia berjaya mendaratkan the tiger? Alamak. Akhirnya. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah kejayaan. Setelah berhempap pulas, akhirnya berjaya. Ni ada Chan, ada Chan. Ada Chan, Pak Jabit ni kena pegang. Yang ni kena pegang. Ni dia kau sayang saya ni. Ni ada Chan. Ini ada Chan. Ini tiger kecil guys. Ah, bukanlah tiger orang kata jackpot. Ini bawah 3 kilo lah, 2 kilo lebih kan. Ah, 10 ekor. Kita tengok. Ada tak nasi? Dua pelampung sebelah kanan, wajah sebelah kiri. Dengan ni apit. Kita tengok. Apit pakai seko, seko kembung. Wajah letak udang. KK pun pakai kembung sebelah kanan. Bottom kat dia. Kita tengok dia putih. Siapa main dulu? Dia dalam 15 minit dia akan berlega-lega kat bawah tu guys, sebelum dia pecah pergi tempat lain. Ha, jadi kalau korang duduk depan ni, waktu dia pembuangan tiger dalam 10 ekor tu, ha, adalah Chan sekejap. Sebab depan ni bukan hotspot. Kita tunggu. Siapa main dia kutuk dulu. Yang member terlepas. Putus eh? Pakej putus, tak apa. Sabar. Dia kutip belah kanan main dulu guys. Dia kutip belah kanan dulu. Putus-putus. Tak boleh buat apa. Sabar. Alhamdulillah tu kutip dia eh, nampak? SP nampak? Oh, bukan biasa-biasa guys nampak ah. Baru masuk je nampak. Kocakkan. Oh. Slim apa? Kita tengok dia punya SP mark. Tiger kutip SP guys nampak. Nampak? Alhamdulillah rezeki. Rezeki tak salah alamat guys. Fuh, layan dia bang, bagi dia kondem, bagi dia lemah dulu. Akhirnya. Alhamdulillah. Nampak. Fuh, alhamdulillah rezeki mak. Bintik-bintik mak. Bintik makan chewing gum. Bintik makan chewing gum. Dia makan chewing gum. Alhamdulillah, tahniah, tahniah. Tahniah. Dia makan chewing gum ah. Salam abang ni. Aura abang. Bakar dara. Timing, timing. Sekarang ni lagi 15 minit. 15 minit lagi pukul 2. Nak nak gerak guys. Buat je nak gerak. Ikutkan habis pukul 4, 5 jam kan. Tapi dah janji dengan mentera guru nak kena gerak. Pukul 2 nak kena sampai rumah. Ada 5 minit ni buat je edit dulu. Apa, baca komen sekejap lah kat office. Delik ni. Saya dah 1.45 buat je nak gerak lah. Cuma ada lagi 15 minit sebelum pukul 2. Sempatlah baca komen sekejap. And lepas tu balik rumah. Nak cat rumah. Dah janji yang teru. Jadi dapat pergi sekejap mancing pun dah okey-okey lah kan. Tapi apa nak buat, hari memang tak ada nasib sebelah Wak Jas. Walaupun ikan hari ni kuat gila makan guys. Kuat gila makan lah. Jiwa kau kacau tu. Jiwa kau kacau. Kan, kiri kanan rasaan. Tak boleh, ni tak boleh buat apa. Sabar je lah kan. Semua orang akan dia melalui benda ni lah. Tapi apa pun guys, yang paling penting korang ada lagi video hiburan guys. Ah, tapi jiwa memang kacau bilau lah. Jiwa memang kacau bilau lah kan. Tapi kau tengok ramai lagi player tak balik. Dia orang akan habis pukul 4 guys. 5 jam nampak tu. Ni sebelah kiri. Dan lepas tu sebelah kanan. Nampak sebelah kanan sana. Dengan belakang korang tak balik lagi. Buat jas nak gerak tu. Ini kali kosong, zero. Tapi tak apa, yang penting korang ada video hiburan yang penuh dengan informasi tentang status
ikan dekat kolam dua delik ni. Ha, itu paling penting untuk korang guys. Okey. Ingat masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib dalam menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional, profesional dari segi akhlak dia. Okey. So ingat dua patah perkataan yang cukup keramat, ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya. You are the champion. Mohon maaf dan silap untuk anda semua.
Bar Champion.